Ini perasaan bukan mobilnya dia deh, no. Ini mobilnya dia bukan sih? Lagi ada tamu janjian. Iya kali, gak tau. Oh, jangan-jangan ada cowoknya lagi. Cincinnya, no. Cincinnya, no. Cincinnya mana cincin? Nanti cincin belakangan. Beda 6 tahun, jauh kan? Berarti kita emang... jauh-jauh. Kamu tuh udah deh, jangan bercanda kayak gini, gak lucu. Kok aku bisa marah loh. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngapain, Nok? Welcome back to my channel. Oh, bukan channel kamu, bukan apa ya? Kembali sama gue ini, Nok Puya dan keluarga gue. Ini mau ngapain sih, Papri? Ajak-ajak ke channel kamu, Nok. Apa? Mau ngapain? Hari ini kita ada di depan rumah artis ternama Kak Natasha Wilona. Wow. Nah, kita tuh juga udah ngeprank. Hari ini kita ingin ngeprank melamar Natasha Wilona. Ini semua ya, semua. Kan kalau pengamar tuh kan bawa seserahan. Ini sepatu gue, ini tas gue, ini make up gue. Itu jadi bener-bener bikin dia cincin jelek. Jadi kita bener-bener kita udah mempersiapkan sedetail mungkin kalau kesannya kita memang mau ngelamar, kita ngeprank dia itu ya. Mobilnya lengkap sih, berarti dia ada di rumah tapi. Ini perasaan bukan mobilnya dia deh, Nok. Ini mobilnya dia bukan sih? Lagi ada tamu janjian. Iya kali, gak tau. Oh, jangan-jangan ada cowoknya lagi. Kita ngetok aja langsung nih, bener. Hah? Gue deg-degan ya. Ini kita mau ngelamar anak orang nih. Bener-bener, ini gila sih nih, ide-gila. Ini ide-ide. Marah lagi, Nok. Yo. Ya, oh my God. Tante, loh, cinta. Halo. Ini lagi pernah ngapain coba malam-malam? Mama ada? Ada, mama. Ngomong. Ya, aku pengen memperkenalkan seluruh keluargaku. Aku kan datang nih sama satu keluarga. Tapi kan emang udah kenal sama Uya, sama tante. Lebih semua. Mengenal. Oh gitu. Iya, udah masuk dulu aja kali ya. Nggak enak juga kan? Jadi pak, masuk dulu aja. Tante. Tante. Ada omnya tiba-tiba datang. Di depan ada mobil siapa? Mobil aku. Oh, ada lagi mobil temen aku. Tuh kita lagi bikin konten. Oh, bukan cowok kamu kan? Bukan. Alhamdulillah. Hantarannya. Hantaran. Ini ada spangkat make up, ada sepatu, gelang gitu, segala hal. Oh my God, ini apaan sih beneran? Tunggu, tunggu, apa sih? Ini ada apa sih? Saya juga bingung. Foto, tolong foto. Iya. Foto udah. Cincinnya? Ini yang ini. Cincinnya, no, cincinnya, no. Cincinnya mana cincinnya? Nanti cincin belakangan. Ini spangkat hiasan yang aku beli langsung dari Dubai. Dubai. Dari Dubai, ampun. Ya mau nikah sih tapi kalian ini gaun dari buatan Ivan Gunawan. Oh, udah sampai pakai perancang. Oh my God, perancang terkenal lagi. Emang udah mau nikah? Enggak tahu. Ini ada tas, sepatu, sama gelang. Sesuai yang kalian langsung suka. Apaan sih ini? Astaga. Iya loh. Bentar. Lu mau nikah beneran nih? Ini buat siapa? Buat aku? Ya buat kamu, buat siapa lagi? Aduh, itu namanya Milo, kan? Iya, itu anak bulu aku. Aku tahu semua hal tentang kamu. Ih, kok bisa sih? Gimana sih? Ini aneh banget, ya? Nah, ini gak disuruh duduk dulu apa gimana? Oh iya. Ini boleh kursi yang sama gak biar kita seragam, minta tolong. Ya udah duduk aja, anggap aja ini rumah kita berdua. Terus keluarga. Tante, silahkan nantes. Cinta sini, cinta. Gak apa-apa, saya tegang, jadi saya berdiri aja deh. Oke, jadi ada apa ya? Jadi gini kak, waktu itu kan yang apa, video pembahasan kakak. Itu
aku diam-diam suka. Kamu serius nih? Serius. Kok nggak serius? Aku udah bawa orang. Iya, kita datang pakai seragam, pakai batik loh. Iya ya, tapi ya mau milih ya. Bentar-bentar, kamu umur berapa? Umur aku 15. Tapi kalau apa kata nggak tahu berasa. Kayak 25 tahunan. Iya, terus juga bentar deh. Emang sih cinta gak mengenal usia, tapi masalahnya emang kamu udah siap secara lahir batin menjadi seorang suami dan ayah. Enggak tahu aku juga Nino ngajak kesini aku juga dia maksa-maksa. Nino yang itu, Nino yang minta tolong. Belum serius enggak. Dia pelakatan dia udah karena baper, dia kepikiran tiap hari, ujung-ujung. Gak tau, kamu terangin deh, waktu Wilona ke rumah juga. Iya, waktu itu kan pas Kak Wilona ke rumah kan aku tuh diem banget. Karena aku gak tau apa yang ngomong apa. Karena aku diem aja gitu. Aku pikir emang karena kamu cuek orangnya. Kamu udah punya apa untuk kehidupan yang lebih berkeluarga kan serius loh. Lo tau gak aku punya apa? Apa emang? Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Itu yang aku punya. Gimana, Ma? Enggak, aku dingin tuh tangannya tuh. Iya loh, aku grow tangannya dingin, tangannya panas. Mama tangannya panas ya, apa ada anak laki-laki dari mana yang datang ke sini? Tangan aku dingin, deg-degan sama mama. Kok tiba-tiba dilamar gitu? Yang pasti aku suka banget, kita suka banget sama Wilona. Kalau bisa pilihannya Nino ke Wilona, ya kita dukung banget. Emang kenapa kakak grogi? Emang kakak udah punya pacar ya? Siapa kakak pacar ya? Kasih tau aku, mungkin dia itu belum siap, kalau aku tuh udah siap. Yaudah pak, kakak jadi kelingkingnya coba kasih lihat kak. Nih. Coba jari kelingking apa? Jari manis. Oh, coba jari kelingkingnya turunin aja, jari manis aja. Aduh susah ya, gini maksudnya. Terus? Ya ampun, ini apa coba? Itu cicin mau apa lagi? Iya tahu, ini kamu ngapain? Kayak aneh-aneh aja deh. Emang kan kalau belum umurnya 21. Iya. Aku 15 tahun. Mm-mm. Itu tuh bedanya berapa? Beda 6 tahun, jauh kan? Berarti kita emang nampaknya kita jodoh. Oh my God. Aduh, udah ntar dulu deh, aku takut nih. Aku dapat senyum-senyum sendiri lagi. Ampun. Eh, kamu tuh udah deh, jangan bisa kayak gini gak lucu. Kok aku bisa marah loh. Ini marah. Iya, dari marah. Kamu marah aja cantik. Cita-cita kamu apa sih emangnya sebenarnya cita-cita kamu? Bawa rumah tangga sama kakak. Oh! Ma, gimana ini ma? Justru kami masih bingung, makanya ini banyak ini, ternyata tuh ada sepatu, ada gelang. Tuh berliannya banyak banget lah gitu. Punya mamanya, bukan? Bukan. Punya sendiri? Aku beli. Kamu emang udah punya uang sendiri? Udah. Jadi kamu udah bisa menafkahi keluarga? Insya Allah. Wow. Gimana nih om? Tante? Ya kalau tante jujur, kan Nino anak laki-laki. Kalau dia bilang memang udah siap, berarti tante mah nurut aja gimana pak? Kalau aku sih oke aja lah. Aku malah kalau pas dia katanya Wilona, wah tante malah seneng banget. Wilona anaknya baik, gak pernah aneh-aneh. Jadi pas tuh, sesuai. Apa bukti keseriusannya? Tapi waktu dia ngobrol sama kamu yang apa yang ngeprank itu, katanya pernah 3 hari sampai gak keinget kamu terus. Bisa tidur? Bisa tidur. Sekarang udah gimana, aku bingung dia main. Biasanya dia kebiasaan main game, sekarang main game jadi ditinggalin. Cuma mikirin Wilona doang. Ya daripada dia gitu, akhirnya aku turutin lah dia mau kesini. Udah maunya apa Nino mau ke rumah Wilona gitu. Kamu banyak begadang ya? Mikirin kamu. Pantesan bawa mata kamu hitam tuh. Nino, ini bukan ngeprank kan? Bukan kok kak.
Ini jumpa Nino serius, bisa lihat Nino serius kan? Iya sih, tapi dia serius sama bercanda begini mukanya. Ya, sama rumah aku, apartemen aku buat lagu kak. Lagu? Namanya lagu baper kak. What? Lagu baper. Emang lagunya udah ada? Lagu bapernya akan keluar kalau kakak mau nerima aku sebagai pacar. Sebagai pacar aku gak pernah ditembak di depan orang tua aku. Kalau gak pernah ditembak di depan orang tua? Gak pernah, paling kalau lagi berdua gitu kan, duduk berdua, di surprise berdua. Berarti cowok-cowok sebelumnya kakak kurang gentle kan? Nino. Apa? Maaf ya, tapi kayaknya mendingan kita temenan dulu aja deh. Kita perkenalan sama temenan aja ya. Ya udah kak, ini bunga buat kakak, terima kak. Udah fix deh, ini masih bercanda deh. Gak lucu deh. Kok bercanda? Aku ini gak punya bunga makanya. Ini karena depan om punya semenang tas. Tapi aku agak ganahan diri loh. Maksudnya ini serius, ini malah belum bercanda juga kan, no? Papa, lo bercanda, biar gak syuting loh. Ini kan sebagai hadiah bunga. Gak boleh kalau bercanda hal-hal kayak gini. Ini punya kekerasaan. Berarti kakak suka dong sama aku. Punya perasaan sama aku kan? Enggak, bukan gitu. Tapi masalahnya, aku gak benci sama kamu juga. Kakak gak apa-apa kok benci sama aku. Berarti kakak benar-benar cinta sama aku. Om, sorry banget ya om. Tante maaf banget, cinta maaf ya. Sampai datang kayak gini ngerepotin. Tapi ini kayaknya kamu mendingan pulang dulu deh istirahat. Nenangin pikiran kamu deh. Karena aku juga gak enak. Ini aku gak enak sampai mama aku juga ikut-ikutan sampai kepikiran kayak gini. Itu, minum dulu deh, iya. Aku gak enak, maksud aku juga lagi ada teman aku lagi bikin konten, kamu datang-datang. Gak apa-apa Tiffany ya, jangan sebentar ya. Gak apa-apa. Iya. Kayak maksudnya aku gak enak aja, tapi kalau kamu gak serius, aku cuma bercanda-bercanda. Kalau kakak gak percaya aku ini serius nih. Kakek aku udah nungguin di mobil. Kakek? Kakak gak percaya kalau aku bawa kakek aku? Enggak lah, lagian masa sih gini bawa kakek segala. Tante, oke, pulang sekalian deh. Iya, kamu pulang. Iya, aku tadi udah selesai. Jangan pulang dong, kan sebagai saksi ya, Kak Tiffany. Iya, tapi gak enak kalau pulang nanti. Aku pulang-pulang aja, Tante. Gak apa-apa, Tante. Thank you. Maaf ya, tadi. Oh iya, gak apa-apa. Daripada kita, kamu pulang. Gak apa-apa. Maaf ya. Hati-hati. Iya, Tante, om, tarik. Sorry nih, ganggu. Iya, maaf ya, saya udah selesai juga. Kita dua, Nino. Benar. Betul, oke. Benar ya, om, Tante. Ya udah jadi gimana nih? Kok kakak gak percaya? Kakak tutup mata dulu nanti aku panggil kakek aku. Harus tutup mata banget ya? Harus. Aduh, perasaan gue jadi makin gak enak ya. Gak enak. Santai aja kak, kakak tutup mata nanti aku panggil kakek aku. Ya udah deh. Udah belum? Udah kak, buka mata. Oh my god! Supir, ini kakek aku namanya. Oh, Deliona, calon cucu gue. Deliona siapa Deliona? Siapa Deliona? Fix dia aku masih di main. Ya udah guys, sekian buat konten gue hari ini. Ngeprank Kak Wilona dan Tante. Hari ini double combo ngeprank. Dan sangat berhasil. Hasilnya itu berhasil. Kakak tertipu dan Tante juga tertipu. Oh iya maaf banget. Tega banget ya. Udah buat Tante pusing. Dimaafkan karena niat banget dengan ininya semua. Jadi beneran buat aku gak tapi? Ini punya mama. Ini punya mama. Oh punya mama. Jadi cincin juga gak jadi kasih? Iya ini punya mama. Ini buat padahal udah seneng-seneng nih, kok gede ya. Pikir buset nih Ata kalah nih kalau ini cincinnya. Kalau ini kalah ya. Jadi guys, jangan lupa subscribe to my channel, like this video, comment, share, and see you guys in the next video. Jangan lupa juga subscribe aku ya, karena aja suatu hari nanti aku akan membalas Nino lebih parah lagi. Tunggu pembalasan kita. Atas Syabilona. Syabilona. Syabilona channel.